Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini saya mau melihat tanaman sansevieria. Nih, udah bagus. Tumbuh dengan subur. Nih. Saya mau sharing sama teman-teman bahwa dalam tanaman saya ini, tanaman hias saya ini, saya tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Saya selalu menyiram tanaman saya itu adalah dengan air cucian beras. Ini hasilnya. Ini sansevieranya. Ah, tuh, bagus kan? Bagus. Tumbuhnya juga besar ini. Nah, ini juga sansevieria juga ya, tumbuhnya bagus, subur-subur tumbuhnya ini. Nah, kebetulan ini di sampingnya ada janda bolong ya, kebetulan ada ini juga. Tadi saya dikasihnya ini kecil-kecil. Karena saya rutin menyiram setiap pagi dan sore dengan air cucian beras, alhamdulillah ini yang dikasih kecil-kecil ini sekarang sudah mulai bagus, daunnya juga tumbuhnya subur, gemuk-gemuk ini semua. Nih, nah, dengan cara seperti itulah saya merawat tanaman saya. Nih, bagus kan sansevieranya? Nih, tapi ini saya, kalau soal ID saya tidak hafal ya. Saya taunya ini sansevieria, atau kalau bahasa kampungnya suka bilang lidah mertua. Saya hanya taunya seperti itu. Dan cara perawatannya itu. Ini adalah anaknya sebenarnya. Ini saya tanam sini, tapi ini juga sudah mulai besar. Nah, sudah mulai besar kan? Mungkin sebentar lagi akan sama dengan ini. Ya teman-teman, demikianlah video singkat saya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.